pesawat hanya 2 jam sahaja dari Kuala Lumpur. Akhirnya Sofia sampai juga di bandar Ho Chi Minh. Woo! Sofia sangat teruja. Dan kalau nak tahu, inilah syurga membeli bola bagi semua pelancong. Jadi kalau anda nak tahu mana tempat-tempat menarik, jom ikut Sofia. Destinasi PASPORT ASEAN kali ini ialah Vietnam. Kalau anda datang ke Bandar Ho Chi Minh, anda jangan terkejut dengan kesesakan di sini kerana jalan raya di pusat bandar ini dikenali sebagai Lautan Motor kerana ia merupakan salah satu pengangkutan utama yang digunakan oleh penduduk tempatan. Jika anda berjalan kaki, pastikan anda berhati-hati dan gunakan laluan pejalan kaki untuk menyeberang. Kalau tidak, pasti anda akan dilanggar. Vietnam antara negara ASEAN yang menjadi alih penuh ASEAN pada 28 Julai 1995. Penyertaan Vietnam kepada kepelbagaian perjanjian ASEAN telah menyumbang kepada ekonomi serantau dan perdagangan liberalisasi. Melalui pertumbuhan ekonomi yang berkesan telah membuktikan pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN yang lain. Pelbagai sumber pendapatan utama yang dijalankan oleh penduduk Vietnam sebagai contoh aktiviti pertanian, perdagangan dan yang paling penting adalah pelancongan. Wah, Sofia memang tak sabar nak bersiasia di Bandar Ho Chi Minh ini. Tetapi sebelum itu, Sofia nak pergi check-in dahulu dan berjumpa dengan tetamu istimewa bagi PASPORT ASEAN kali ini. Okay, bersama Sofia adalah Encik Zain Boon, Mr. Zain Boon, iaitu pengurus besar bagi Pullman Saigon Center, and thank you so much for being with me today. It's a pleasure, thank you. Right. Now that we are here and we just want to know more, a little bit more about Pullman. So how long have you, has Pullman been in Vietnam itself? Well, it's been here for a few years now. We basically took a brand that we had dormant in France. Right. Pullman's been around for quite a long time as a brand, mm-hmm. and particularly in Europe, and over 50 years in fact. And so consequently, we brought that brand back as, mm-hmm. as a company and some years ago. And the exciting thing about it is it's quite an individual brand. It's a very much a brand about mixing business and leisure. Mm-hmm. And it's a brand that makes, it has its individuality too, okay. which is quite good because it's a 5-star contemporary market mm-hmm. brand. And not so much the gold and the marble that you will see in the 5-star hotels, right. but it's all about colour and it's about, you know, a personality. I find it very urban, very refreshing. It's not like other hotels that's been around, you see. So how would you can share with us, how do you keep... how does Pullman keep itself abreast and fully equipped for this day and age, perhaps? Well, I think a lot of it goes with what research that we do into mm-hmm. making sure that we remain relevant with the brand. Right. Looking for trends that are happening in not only in hotels, but also in lifestyle itself. Right. And making sure that the technology, whether it's the technology, whether it's the customer service, whether it's how we deal with people, mm-hmm. Making sure that we continually develop that and continually ask people what they want as far as the business is concerned about when they stay at places, because people want different things, yeah. and we just got to make sure that we're delivering on those promises for them. Itulah tadi Encik Zain dah pun dah jelaskan kat Sofia bagaimana Hotel Pullman ni kekal menjadi hotel sangat menarik, dan Vietnam ni adalah satu kawasan pelancongan yang pastinya anda semua mesti lawati. Jadi kita tak nak buang masa lagi, Sofia dah penat, lepas Sofia nak berehat jap. Jadi kita nak minum sikit, jom minum. Terima kasih. Sama. Kalau dah sampai di Vietnam ni, jangan ingat nak membeli belah saja. Sebenarnya, selain daripada membeli belah di Vietnam, terdapat banyak tempat-tempat menarik lagi di sini. Seterusnya, Sofia nak membawa anda semua ke tempat yang paling bersejarah yang terkenal di Vietnam, iaitu Kuchi Tunnel. Nak tahu apa yang menarik? Ikuti pengembaraan Sofia. Sebenarnya sebelum Sofia sampai ke tempat ni, Sofia dah baca dah majalah Gaya Travel. Jadi Sofia dah dapat lebih informasi dah sedikit sebanyak mengenali tentang terowong Kuchi ni. Kalau nak tahu apa yang menarik, jom ikut Sofia.
Inilah dia Terowong Kuchi, rangkaian yang menghubungkan terowong bawah tanah yang terletak di daerah Kuchi, Ho Chi Minh. Sofia cukup berterima kasih kepada rakan-rakan di selamatbercuti.com kerana membawa Sofia ke Terowong Kuchi. Sebelum memulakan ekspedisi di tanah zon peperangan ini, Sofia mendengar dahulu taklimat untuk memahami sejarahnya terlebih dahulu. Terowong Kuchi merupakan lokasi siri peperangan semasa Perang Vietnam dan merupakan pangkalan tentera gerila Viet Cong dalam memerangi tentera Amerika. Terowong ini digunakan oleh tentera Viet Cong sebagai tempat bersembunyi semasa pertempuran, juga sebagai laluan komunikasi dan bekalan, hospital, makanan, tempat simpanan senjata serta kediaman bagi pejuang Vietnam Utara. Sistem terowong merupakan aset terpenting tentera Viet Cong dalam memenangi peperangan menentang tentera Amerika pada waktu dahulu. Terowong-terowong ini menjadi tarikan pelancong yang popular dan pengunjung dijemput untuk merangkak sekitar bahagian-bahagian selamat sistem terowong ini, termasuklah perangkap pintu penyamaran. Jadi inilah antara salah satu laluan yang digunakan oleh orang Kuchi sewaktu peperangan ini. Jom kita tengok sikit. Laluan ni adalah sepanjang 40 meter sahaja. Sampai tak boleh bayangkan macam mana orang Kuchi boleh ada laluan sepanjang 250 kilometer area kawasannya. Lubang dalam tanah digali untuk memuatkan seorang dewasa berpenutup yang ditutupi daun-daun kering sebagai tempat penyembunyian sewaktu pertempuran. Memang strategi yang unik dan pada masa yang sama kepada yang takut gelap agak menggerunkan. Wow, Sofia muat juga masuk. Ini adalah sangat unik dan tempat perlindungan bagi orang-orang tempatan sewaktu masa peperangan. Memang menyedihkan membayangkan keadaan hidup rakyat di daerah Kuchi ini. Tentera Amerika banyak bergantung pada serangan bom udara memaksa tentera Viet Cong dan penduduk ke bawah tanah untuk terus hidup. Sejak kejatuhan Saigon pada tahun 1975, kerajaan Vietnam memelihara terowong Kuchi dan mengkategorikannya sebagai rangkaian Taman Peringatan Perang yang secara tidak langsungnya telah meningkatkan lagi industri pelancongan Vietnam secara mendadak di mata ASEAN. Memang terasa beruntung sangat dapat menjejakkan kaki di terowong Kuchi ini. Sangat-sangat menarik. Nampaknya banyak sangat Sofia dah belajar tentang peperangan Kuchi di antara mereka dan juga askar Amerika masa dulu. Dan betul-betul teruja Sofia dapat berada di tempat yang sangat bersejarah macam ni. Jadi Sofia dah nampak ada kedai souvenir. Nak dapatkan sikitlah satu dua barang untuk kawan-kawan. Jom. Kedai cenderamata yang berada di penghujung lawatan terowong Kuchi sememangnya menarik. Kita boleh membeli barang perhiasan, medal, pakaian serta model mainan berupa senjata, jet pejuang dan kereta kebal yang digunakan oleh tentera masa dahulu. Mekong adalah satu kemestian bagi semua apabila melawat selatan Vietnam. Rasa aman sangat menyusuri Sungai Mekong dan lebih teruja apabila sampai di Pulau Unicorn. Di sini, Sofia boleh melihat cara hidup yang berbeza daripada yang menetap di Bandar Ho Chi Minh. Ternyata lebih santai dan rileks. Inilah salah satu tarikan utama di Pulau Unicorn dan Sofia berpeluang untuk melihat sendiri sarang lebah madu. Kalau nak tahu, sekeping papan ini sahaja mempunyai beribu-ribu ekor lebah. Agak gerun jugalah untuk Sofia kerana inilah kali pertama. Agaknya Sofia berani ke tidak nak pegang sarang ni ya? Takut memang takut. Bahaya pun bahaya juga. Tapi Sofia dapat juga menyambut cabaran ini untuk menunjukkan sarang lebah ini kepada anda semua. Baik, salah satu sarang lebah ini memberikan rumah bagi 3,000 ekor lebah dan juga memberikan menghasilkan madu bagi perniagaan tempatan di kawasan ini, iaitu The Unicorn Island. Macam tak percaya sampai nak pegang. Lebah-lebah ternakan ini memang membantu kegiatan ekonomi di Pulau Unicorn kerana tarikan di sini adalah teh madu lebah yang menggunakan polen lebah semula jadi. Hai, chào mừng đến Việt Nam. Cảm ơn.
Penduduk tempatan di ladang ini giat menghasilkan teh madu istimewa Vietnam dan di pulau inilah yang boleh kita nikmati teh ini dengan segar. Esok first kita akan mencuba teh madu. Teh madu ni senangnya sebenarnya nak buat. Ia menggunakan teh jasmin, yang menggunakan debunga, limau dan juga madu. Rasa sikit. Sangat menyegarkan. Memang pelbagai kegunaan madu di sini, bukan sahaja anda boleh mencuba teh madu, malah juga menghasilkan kosmetik berasaskan madu. Baiklah, medis yang sangat jelita ni namanya Honey. Dan Honey akan meletakkan sedikit royal jelly ni di atas kulit Sofia. Okey, antara kebaikan royal jelly ni adalah boleh mengurangkan kedutan di muka, boleh mencerahkan kulit, dia jelita macam si Honey ni. Jadi Sofia nak rasa cantik sikit, jom kita cuba. Selain madu, penduduk di Pulau Unicorn ini juga menghasilkan hasil kraft yang diperbuat oleh tempurung kelapa. Pelbagai barangan keperluan rumah boleh didapati di sini, termasuklah senduk, pinggan mangkuk, tempayan, sabun dan banyak lagi. Segala yang boleh diperolehi di pulau ini adalah dihasilkan oleh penduduk Pulau Unicorn, menjadikan pulau ini bukan sahaja tarikan pelancong tetapi juga pusat kegiatan ekonomi luar bandar yang cukup menakjubkan. Baiklah, sekarang Sofia sedang berjalan-jalan di Pulau Unicorn ataupun Unicorn Island. Inilah satu perkampungan di mana kita sebentar tadi dah rasa teh madu. Dan kita nak tengok sikit dan meninjau apa yang terdapat di Unicorn Island ni. Jom. Seluruh pulau yang besar ini terletak 70 km selatan Bandar Raya Ho Chi Minh dan tarikan utamanya merupakan saluran air di sepanjang Sungai Mekong yang terdiri daripada 4 pulau iaitu Pulau Naga, Pulau Tortuga, Pulau Phoenix dan juga Pulau Unicorn ini. Pulau terbesar ialah Pulau Unicorn dan di sinilah Sofia boleh melihat pelbagai jenis tanaman, buah-buahan tropika dan juga berpeluang mendengar muzik tradisional Vietnam. Baiklah, inilah tarikan nombor satu di Pulau Unicorn di mana Sofia boleh melihat saluran perairan yang sempit dilayari sampan-sampan kayu. Dahulunya digunakan sebagai pengangkutan tetapi sekarang ia telah menjadi tarikan bagi para pelancong dari seluruh pelusuk dunia. Sofia berada di atas sampan sekarang ni. Sofia sangat teruja dan sangat gembira kerana sampan ini masih digunakan sebagai salah satu tarikan pelancong di sini. Laluan sungai ini memang sibuk kerana terdapat begitu ramai pendayung sampan yang membawa para pelancong. Terusan aliran ini membawa sampan-sampan dari dua arah bertentangan. Oleh itu, kita dinasihati untuk kekal duduk kerana terdedah kepada pelanggaran pada bila-bila masa sahaja. Bertungkus lumus pengemudi-pengemudi sampan dalam memberikan perjalanan yang lancar dan menenangkan. Di samping, kita dapat menghirup udara hutan yang sangat segar. Sampan-sampan ini mempunyai kapasiti untuk memuatkan sehingga 6 orang pada satu masa. Navigasi bot melalui air yang tenang ini bagi Sofia adalah satu pengalaman yang sangat unik dengan pengemudian yang lancar melalui hutan rendah, menyusuri air sungai dalam suasana ketenangan yang begitu mengasyikkan. Pengalaman ini di Pulau Unicorn adalah suatu yang harus dilakukan apabila kita di Vietnam kerana kita mampu melihat sendiri cara hidup tradisional penduduk tempatan Vietnam yang cukup berbeza daripada Malaysia mahupun di bandar-bandar lain di seluruh ASEAN. Selesai menaiki perahu Vietnam, Sofia pun meneruskan lagi perjalanan ke Pulau Coconut Candy. Dalam perjalanan ke sana, terdapat juga kedai-kedai yang menjual barangan yang dihasilkan oleh penduduk tempatan sendiri. Memang pandailah berniaga orang Vietnam ni. Di Pulau Coconut Candy pula, terdapat kilang kecil perusahaan gula-gula kelapa. Ia merupakan antara industri penghasilan makanan yang terkenal di pulau-pulau ini kerana ia juga dijual ke daerah-daerah Vietnam yang lain termasuk kawasan bandar.
Di samping mengunyah gula-gula, Sofia juga dapat membalut gula-gula bersama pekerja-pekerja di sini. Memang laju cara mereka bekerja tau. Kalau nak tahu pelbagai jenis perisa gula-gula yang boleh didapati, antaranya ialah perisa coklat, pandan, kaya dan durian. Saya boleh kerja sini dah. Seharian berjalan di Pulau Unicorn, tibalah masa untuk mengisi perut Sofia yang kelaparan. Sofia terus menaiki bot menuju ke bahagian pulau yang mempunyai restoran halal untuk makan tengah hari. Dan kita akan makan tengah hari. Kat sini pun kita jangan risau sebab kita ada makanan halal. Ni adalah restoran halal yang kita ada pelbagai lauk-lauk yang cukup enak. Sememangnya enak. Kebanyakan hidangan di sini adalah makanan laut yang sama ada di grill, dibakar atau di steam. Macam-macam di restoran ini. Sofia pun apa lagi makanlah sampai kenyang. Selesai dengan eksplorasi yang menyeronokkan di Pulau Unicorn, Sofia pun bergerak menaiki bot pulang ke jati dan meneruskan perjalanan balik ke Ho Chi Minh. Hari beransur malam, Sofia pun bergerak ke night market untuk meninjau apa yang menarik di pusat bandar. Sofia dah berjalan sekitar Vietnam ni. Sofia dah tengok monumen yang bersejarah. Sofia dah ada di shopping dah. Sofia dah merasa makanan halal yang sedap. Dan sekarang Sofia dah dengar Bentan Night Market ni tempat yang menarik, tempat yang meriah. Kalau dah tahu tempat ni macam mana, ikut Sofia. Bentan terletak di jantung bandar Ho Chi Minh dan pasar ini sememangnya tumpuan utama bagi para pelancong dan juga penduduk ibu kota untuk beristirahat dan membeli belah di waktu malam. Sofia sangat tertarik melihat kepelbagaian di pasar ini, terutamanya makanan street food. Kalau anda rasa mango sticky rice hanya terdapat di Thailand, ha, silap. Vietnam pun ada tau. Hi, what is this? Sticky rice. Sticky rice. Rice with coconut. Oh. You need one, can meet, you can meet one more. Sedap tak? Little. Little, little nice. Okay. Meet. Sofia. Tak tahulah, ni sticky rice namanya. Sedap ke tak ke, Sofia tak berani nak cuba. Tapi tak apalah, kita tengok banyak lain pula. Tak berani nak cuba bukan sebab apa. Kita perlulah berjaga-jaga apabila kita makan, terutamanya street food. Takut perut tak sedap pula nanti kan? Sofia sukalah tempat ni, berwarna-warni, banyak cahaya, macam-macam bangsa boleh jumpa. Sofia nak cari barang sikit, jom. Sofia pun meneruskan perjalanan di sepanjang Bentan Night Market ini dan seperti night market yang pernah Sofia kunjungi di negara-negara ASEAN yang lain, di sinilah tempatnya yang boleh kita jumpa pelbagai barangan berunsur budaya tempatan. Pakaian tradisional Vietnam dan makanan tempatan boleh dibeli pada harga yang murah dan berpatutan. Juga, jangan terkejut apabila kita bertembung dengan pekedai yang fasih berbahasa Melayu kerana mungkin mereka adalah beretnik Melayu campar. Nak beli air lah. Sofia berjalan panas ni. Kita jumpa kopi campah. Halal pula tu. Apa ni orang Malaysia ke? Melayu campah. Melayu campah. Oh. Saya pernah sekerja di Malaysia 7 tahun. 7 baru. 7 tahun. Abang bunyi macam orang Malaysia. Yalah, lah. Bahasa saya pun pasir sikit kan. Oh. Sebenarnya bahasa Melayu senang sangat kalau belajar. Ah. Mudah sangat. Ya, abang memang dari sini. Sebenarnya kopi campah ni adalah antara bangsa dari negara Vietnam. Daerah campah ni ada di selatan dengan yang tengah. Oh. Penduduknya lebih kurang 300,000. 300,000 orang. Campah ni ada yang Muslim, ada yang bukan Muslim. Sofia juga perasan lah sebab Sofia dah berjalan-jalan. Sofia perasan juga ada beberapa orang yang juga kaum Melayu campah. Kebanyakannya semua peniaga. Memang dah jadi tradisi bagi kaum Melayu campah untuk jadi penjaja ke peniaga kat Vietnam ke macam mana tu bang? Sebenarnya campah ni dikebanyakan di kampung. Biasanya orang kerjanya tanam tanaman, sayur, tanam padi.
Tapi kalau yang kaum Champa dekat Saigon, Ho Chi Minh City ni, biasa kurang suka penjaga. Suka penjaga macam kain-kain atau yang barang-barang biasa orang Muslim yang maulah. Okay, abang ni nak ajar saya buat kopi Champa kan? Okay, alright, jom. Okay, 2 shot kopi, lepas tu susu penuh. Susu pekat. Susu pekat. Susu pekat manis. Sampai mana bang? Okay. Dah. Dah cukup. Okay, tadi awak. Macam mana? Dah siap. Okay, Sofia nak rasa pas ke tidak tak tahulah. Pasti boleh tahulah Sofia dia punya atau tidak. Memang sedap. Sofia lepas nak buat bisnes kopi Champa lah kat Malaysia. Okay, bye-bye lah. Thank you. Okay, sama-sama. Hari seterusnya, Sofia memulakan hari dengan menuju ke Cathedral Notre Dame, Saigon yang juga berada di Ho Chi Minh. Jom! Hai, hari ini Sofia akan sambung lagi berjalan-jalan di sekitar bandar Ho Chi Minh. Tapi Sofia bukan seorang-seorang tau, Sofia ada teman istimewa. Dia akan bawa Sofia berjalan-jalan bawa tempat menarik lagi. Sofia excited sangat. Tapi masalahnya Sofia tak jumpa. Mana kawan Sofia ni? Jom! Hey! Hi Sofia! Hey! Finally, I found you. I'm Sophia. Okay, my name is Vu. Vu, yes, nice to meet you. I'm in the mix and today I will show you around here. Okay. Okay. Uh-huh. Now, first, I will teach you how to say hello in Vietnamese. How to say hello in Vietnamese? Okay, 1, 2, 3, we can say together. Okay. Okay. 1, 2, 3, xin chào. Okay, one more time, yeah? Okay. 1, 2, 3, xin chào. Okay, thank you so much. Now, where are you going to take me today? Okay, today I will show you the first attraction destination in the city. Okay, now. Jom, kita pergi Cathedral. Kawan Sofia ini ialah seorang model terkemuka di Vietnam dan Sofia memang tak sabar untuk mengenali bandar ini bersama beliau. Inilah dia antara monumen yang terkenal di Vietnam. Dibina antara tahun 1877 dan 1883, Cathedral Notre Dame berunsur neo-Romanesque ini berdiri megah di antara bangunan-bangunan kerajaan. Maybe you can tell me what is this cathedral all about? Okay, you know the city. Very famous destination in this one, city center. Okay. In Ho Chi Minh City. It's just we call Notre Dame Saigon. Notre Dame Saigon, yes. It just built from 1880, and a lot of Vietnamese went, a lot of foreign visitors when come to Vietnam, must visit destination. Sangat menarik. Rupanya Cathedral ni adalah tempat utama pelancongan. Semua pelancong pastinya akan datang ke sini, Cathedral ni. Dah lama, dah beratus-ratus tahun kat sini. Sejak penjajahan orang Perancis lagi. Jom Sofia nak berjalan lagi dengan aku. Gereja yang berbatu bata dengan dua menara berketinggian 40 meter persegi ini sememangnya salah satu ikon bandar Ho Chi Minh. Sofia dan Gun seterusnya melintas ke seberang jalan ke pejabat pos pusat Saigon berciri-ciri Perancis klasik yang dibina antara tahun 1886 dan 1891. Pelawat yang kali pertama mungkin akan merasa seakan-akan kita kembali ke abad ke-20 di stesen kereta api Eropah dan bukannya di sebuah pejabat pos di negara Asia. Sepanjang dinding-dinding bangunan ini terpapar peta kawasan Saigon dan Kowloon. Walaupun pejabat pos ini kelihatan klasik, tetapi ia masih kekal sebagai pejabat pos yang paling sibuk di seluruh Vietnam. Kita sekarang ni dah sampai ke Benton Market. Sofia sangat-sangat teruja. You can tell me what is so special about this place. This place is very special because this is the biggest market in Ho Chi Minh City. Wow. Yes, this is why everything you want here. Okay. What do you want today? I want to find the traditional clothes for Vietnamese. Can I find here? Very easy to find here. Very easy. Yes. Nice. Okay, Sofia nak cari barang sikit dan we nak teman I. Jom.
Menarik betul berjalan di Bentan Market. Macam-macam yang Sofia boleh jumpa di sini termasuklah kraft tangan, makanan, pakaian dan kain-kain yang sangat berkualiti. Sambil membeli belah, kalau rasa-rasa tidak cukup mata wang dong dalam poket kita, jangan risau kerana kita masih boleh menggunakan wang ringgit. Itulah yang paling seronok sekali. This is quite nice. Very colourful. Very colourful and nice. Warga kota Vietnam sememangnya berjiwa usahawan. Jadi, mereka mempelajari bahasa kebangsaan kita semata-mata untuk berunding dengan pelanggan daripada Malaysia. Jadi, jangan terkejut apabila mereka berbahasa Melayu dengan kita tau. Okay, Sofia jumpalah tarikan yang utama banyak orang Malaysia suka beli. Nama dia Vietnamese silk ataupun sutera Vietnam. Cantik sangat. Cantik sangat untuk ni. How much is this actually? How much is this? RM50 sepasang. RM50 sepasang dia dengan kain sekali. Dia jahit semua. Tak ada kain. Oh, kain sahaja RM50. Oh. Baiklah, itulah dia. Sofia dah menjelajah sekitar Vietnam. Sofia dah tengok Mekong Delta River. Sofia dah tengok Kuchi Tunnel. Sofia dah berada di sini. Tempat yang paling meriah untuk pelancong membeli belah. Inilah dia Bentan Market. Dan Sofia juga dapat berkawan baru. Vun, sangat baik dia bawa Sofia macam-macam tempat. Dan next time, whenever you come to Malaysia, be sure to call me, okay? Really happy to have you here. Okay, see you in Malaysia. Yes, thank you so much. And inilah dia episod kali ini di Vietnam. Pastikan anda tidak ketinggalan untuk melihat episod minggu hadapan. And this is Passport ASEAN.